balik lagi ke YouTube channel Jago Dela bersama gua Tami dan Bang Radit. Kali ini kita mau compare lagi. Ini ada produk lokal versus produk luar dari Itali, guys. Yoi. Yang dua-duanya mereknya sama-sama melejit. Yoi. Ya kan? Habis menang kemarin. Iya, menang apa? Iya. Qatar. Yang ngantangin ya. Ngantangin. Qatar. Enggak, Riders-nya pakai merek Hyatt. Hey. Terus? Kemarin menang di Qatar juara 1. Lawan apa tuh? Lawan apa? Kan MotoGP. Oh, MotoGP. MotoGP jamet. Lawan apa? Lu kira tinju? Bang, gua kira tuh balap liar gitu maksudnya. Balap liar. Skip. Kan gak tau. MotoGP maksudnya dia juara 1 pakai helm AYT. Pembalapnya Bastian ini. Harusnya ada di track 1 nih. Cuman lagi kosongnya. Iya. Ada stok. Ya. Oke, okay. Pokoknya buat yang fans Bastian ini kita ada stok lagi. Lanjut. Jadi kenapa kita compare? Ibaratnya nih kayak untuk menjawab pertanyaan netizen saja. Kan kemarin ada yang request, Bang sama NZ Race, udah. Bang sama Suomi SRGP, udah. Sekarang sama si NX Race deh, yang ibaratnya beda sejutaan sama Track 1. Sejutaan tapi fiturnya mirip-mirip. Nah, itu dia. Siapa tahu jadi perhitungan buat teman-teman apakah Benar. Lebih baik gua ngeluarin duit 3 jutaan beli NX Race atau beli Track 1. Yoi. Kita mulai dari mana, Dok? Dari KYT dulu. Kita ngomongin bentuknya dulu deh. Oke. Kalau ngomongin bentuk, kalau dilihat sih emang kelihatannya mirip. Mirip. Ada kemiripan. Iya. Tapi tahu nggak kenapa yang bikin mirip? Apa? Karena kedua helm ini ibaratnya tuh kayak acuannya, desainnya itu dari SRGP atau tipe tertingginya. Jadi ibarat tuh helm-helm sekarang nih zaman now, mereka tuh kayak pengen bikin sebuah ciri khas dari masing-masing pabrikan. Nih loh bentuk gua kayak gini, bentuk gua gini. Nah sekarang KYT sama Suomi mempatenkan atau menciri khaskan pabrikan mereka tuh bentuk kayak gini, makanya ada mirip. Jadi biar kayak ketebak aja gitu kalau ininya nggak kelihatan ya mereka kayak ini. Kalau yang meruncing-meruncing memanjang dari depan bulat samping manjang, ini KYT nih, oh ini Suomi nih kayak gitu. Tapi ada bedanya. Apa? Bedanya kita lihat dari ventilasi yang paling kelihatan dari atas dulu nih. Tuh dari atas kelihatan. Kalau si NX Race bentuknya kayak lebih meruncing-meruncing ventilasinya. Sementara kalau Track 1 kayak daun kalau gue bilang ya. Iya benar. Daun anak-anak yang suka dengan anak-anak. Daun anak-anak kayak daun jeruk. Daun jeruk. Daun anak. Daun jeruk. Heran pikiran daun anak-anak tuh daun apa, Jay? Enggak pikiran gue. Pucuk teh yang ada ulatnya ya kayak di iklan. Oke. Lanjut. Terus dari ventilasi mulut juga beda desainnya. Kalau si KYT NX Race bentuk ventilasi mulutnya kurang lebih kayak gini. Kalau si Suomi Track 1, ayo bingung kan lu? Tuasnya di mana? Iya. Tuasnya di dalam. Oh iya. Nah, itu. Canggihnya Track 1, anjay canggih. Lebih ke gue sukanya kalau tuas di dalam tuh kayak lebih rapi enggak sih ngelihatnya? Lebih clean gitu kalau foto maksud lu, ya. Enggak, kayak rapi aja gitu lihat ventilasi mulut kayak enggak ada tuas naik turun gini tuh. Kayak. Begini bentuknya kayak permanennya gitu. Nah, dikira orang permanen, taunya tuasnya ada di dalam. Ada di dalam. Futuristik kan. Futuristik ya. Terus dari spoiler juga beda kan kurang lebih. Noh. Kalau yang si NX dia kayak lebih ngelancip segitiga gitu enggak sih? Lebih ngelancip di tengah ya. Iya, kalo ngelancip ke tengah. Datar aja gitu. Kalau ini lebih kayak datar ngekotak gitu ya. Terus kalau si Track 1 tuh kayak ada bolongnya di spoiler. Jadi untuk aerodinamis. Oke, selain dari ventilasi spoiler yang beda untuk bagian luarnya, menurut lo apa nih yang signifikan beda? Ada lagi. Sebenarnya kalau ini lebih nggak signifikan. Apa? Tapi ada beda. Ada bedanya. Yaitu bagian visor. Oh. Di video unboxing kita udah pernah bilang sebenarnya kedua helm ini visornya bisa saling tukeran. Karena recetnya bentuknya mirip ya. Bentuknya mirip, bukan recetnya mirip. Jadi bisa saling tukeran. Tapi berkali-kali gue bilangin lagi deh. Kalau visor NX Race taruh di Suomi Track 1 bisa. Bisa. Tapi visornya offside.
jadinya bagian Pemihan. Iya, di bagian samping sini nih, di bagian samping sini nanti jadinya lama-lama lecet halus karena kegesek-gesek visor. Kalau teman-teman mau maksain tetap pakai visor sih punya KYT, taruh di Track One. Nah, kalau sui visor Track One taruh di NX Race itu jadi kayak ada celah. Iya, kekecilan. Di sini jadi kayak ada gap nganga gitu kecil. Tapi bisa saling tukeran, bisa. Itu kayak ibaratnya tuh kayak ya opsional aja sih. Karena nyari visor si Track One susah-susah gampang. Berarti kalau kepepet boleh lah. Nah, itu. Kalau makainya jarang boleh. Nah, itu. Tapi paling enggak buat opsional aja. Resiko tanggung sendiri. Nah. Gitu aja udah. Simpel padat jelas. Rajin-rajin berarti. Gitu. Ingat ya, bisa saling tukeran. Oke, kita move ke bagian dalam, Kak. Ini kedua helm ini single visor, terus bentuk nose guardnya juga secara penampakan juga beda. Oh iya, betul. Terus yang ada tag-nya sama-sama ada tag. Sama-sama ya? Ada. Ada tag juga, tapi warna busanya tuh kalau si NX Race biru. Lebih dongker. Kayak ke biru dongker ya, biru-biru dongker. Kalau si Track One ini warnanya hitam tapi ngepat. Hitam-hitam terus kayak ada aksen sarang tawon enggak sih aksen gitu. Itu keren tuh. Gue ngeliatnya kayak mewah banget. Kayak ini loh kayak macan tutul. Yo, iya. Terus lo kalau lihat bagian bawahnya nih. Kan kalau NX Race kayak bolong-bolong biasa. Lihat kalau Track One. Oh iya, anjay. Kayak karbon. Ini beneran karbon atau? Kali. Itu ibaratnya kayak kulit ya? Apa sih? Kulit sintetis gitu dibuat motif karbon gitu. Sementara kalau si NX Race dia bolong-bolong gini. Terus kalau ngomongin fitur sebenarnya kedua helm ini sama. Mirip. Yoi, flat visor, emergency quick release, terus lubang intercom. Lubang intercom. Terus bahan dasar juga ternyata dasar sama juga nih. Sama. Iya, apa tiga komposit. Termoplastik, fiberglass, karbon, sama-sama tiga bahan dasar, sama-sama ukuran batoknya juga dua. Dua. Nah, sekarang yang jadi pertimbangan, terus gimana dong Bang? Nah iya, terus gimana? Gue mending pilih mana? Yoi, kau mendang-mending. Mending pilih mana? Nah, kalau balik ke mending pilih mana, gue jelasin ke feel dipakainya aja, Mi. Betul. Pertama, kita ngomongin apa dulu nih? Feel dipakainya? Kayaknya dulu. Lu yang penasaran, yang bikin lu penasaran dari helm ini apa? Yang kira-kira kalau dipakai, yang lu pertanyain? Yang gue pertanyain pertama, berat apa enggak? Berat apa enggak? Kedua helm ini, gue akuin ringan. Ringan. Karena tiga campuran bahan dasar itu berhasil buat menurut gue. Jadi tiga campuran bahan dasar itu ibaratnya mereka tuh bisa seringan karbon, tapi tidak semahal helm karbon. Kalau NX Race yang karbon sekarang harganya berapa, Joy? Udah menyentuh 4 jutaan ya? Iya, wow. Jadi harganya lumayan beda sekitar hampir sejuta, sejuta ya untuk bahan karbon dengan yang tiga campuran bahan dasar. Tapi beratnya mirip. Beratnya mirip. Oh, itu. Okay. Feel-nya? Feel-nya mirip. Mirip. Karena beda di bahan aja. Beda di bahan aja. Oke. Okay. Soalnya karbon itu kan bahan yang lebih kuat, lebih strong, lebih maunya lebih lah. Plus nah, pokoknya. Wow. Tapi masalah deh. Mulai. Bukan gue. No. Benar. Tapi masalah di cost atau harga. Di bahan dasar, yes, di harga. Biaya. Jadinya karbon tuh lumayan mehong. Makanya KYT memberikan opsional yang bisa seringan karbon, tapi lebih murah. Lebih murah. Kasih lihat tiga campuran bahan dasar. Kedua helm ini gua akuin waktu gua road review berarti mirip-mirip. Mirip-mirip. Masih enak. Kalau diperumpamain ya, itu gua ibaratin kayak pakai helm Half-Face, entengnya. Enteng banget. Asli, serius. Kan gue pribadi sama Bang Semi juga punya kayak Tae Kyoto kan buat harian. Beratnya mirip. Kayak kedua helm ini waktu dipakai. Lah enak ya, enteng. Kayak enggak pakai helm gitu. Kayak ngambang. Iya, ngambang. Kayak apa yang ngambang tuh? Kayak males. Kep. Oke, karena tadi lu sempat nyerempet berat, terus kalau dilihat-lihat juga bentukannya mirip-mirip. Mending kita timbang. Boleh. Kebetulan sama-sama Excel. Nah, betul. Yang dari kemarin protes ya, nggak pas nih, beratnya beda. Ini udah sama nih ya. Ini mumpung stoknya banyak nih, jadi bisa nih. Kalian kemarin goib stoknya, jadi seadanya ya guys. Oke, mulai dari KYT dulu. Boleh. Ini size-nya Excel, tanpa manual book. Betul. Manual book-nya biasanya KYT di dus. 1410 untuk ukuran XL yang NX Race. Oke, ini Xiaomi, ini juga XL. Jauh kan? Ayam. 1325. Enteng sih memang sih.
Tahu nggak kenapa? Kenapa? Dari gede batoknya aja udah beda. Oh iya benar. Kalau lihat dari depan. Gedean kayaknya ya. Lebih membulat, lebih besar, makanya itu faktor yang si NX Rest jadi lebih berat. Bener. Gitu sih. Berarti kalau dari yang tadi lu bilang, lu udah ngerot nih dua-duanya. Buat feel keseluruhan dari busanya, ventilasi, terus kedap atau enggaknya itu gimana? Kedua helm ini ya. Kalau masalah ventilasi, gua akuin ada mantrek one. Ada mantrek one. Kenapa? Kenapa? Ventilasi jidatnya, dia tuh di bagian busanya, di bagian busa dalam, di kepala, itu kayak di bagian ventilasi, kainnya tuh kayak lebih ditipisin, jadinya angin waktu masuk lebih banyak. Oh iya, ngaruh. Yes. Dibanding si NX. Di NX, biarpun dia ada ventilasi jidat, sayangnya pihak KYT mendesain busa bagian kepala sini, ini ketebelan. Tebel. Nah, jadi ventilasi jidatnya gak terlalu kerasa nih sayangnya. Jadi keserap. Nah, itu dia ketahan di busa. Kehalangan di busa. Terhalang busa. Terus itu ventilasi buat apa? Sayangnya di situ. Kayaknya koreksian buat KYT. Nah, kalau bisa sih. Karena sekarang yang Titi Course udah di upgrade nih. Okay. Yang versi Rhino yang belum lama gua unboxing. Dia udah mungkin ngikutin keluh-keluh dari usernya juga. Iya, mungkin ya, yang bilang pendengar baik. Ini ventilasi jidat tuh mana enggak kerasa. Akhirnya dibolongin. Nah, sekarang tinggal di ini nih. Kurang di-update aja nah, ya. Itu dia. Tapi berhubung ngomongin masalah update, kayaknya si NX Rest ke depan tidak akan ada updatean lagi. Kenapa? Karena ini sudah yes, sudah stop produksi diganti dengan NZ Rest. Jadi semoga saja kita berharap ke depannya masalah ventilasi jidat di NZ Rest lah dibenerinnya. Benar. Itu. Tapi kalau masangnya aja. Kalau masalah ventilasi ada mantrek one. Ada mantrek one. Yes. Oke. Okay. Terus apa lagi habis ventilasi? Busa. Busa ya. Oh, yes. Kalau busa masalahnya lebih ke feel apa ya, meluknya sih. Jadi kalau si NX Rest yang gue rasain ya waktu gue pakai jalan itu busanya lebih kayak feel menonjok gitu, menonjok semua kepala. Tapi kalau Track One dia lebih kayak meluk semua kepala, tapi dia ngepres. Jadi feelnya kayak helm balap. Apa? Nah itu pertanyaan gue adalah feel busa terenak terpewe menurut lu itu yang gimana? Terpewe. Terpewe dan terenak. Sebenarnya gue lebih enak di Track One, biarpun dia ngepres begitu. Berarti lebih enak yang ngepres. Yes, dibanding yang nonjok. Karena kalau nonjok tuh gimana ya? Kayak masih ada titik-titik kepala yang gak ketahan sama busa. Oh. Jadi kayak popong. Jadi kalau nonjok tuh cuma beberapa bagian nah, aja. Nah, itu maksud gue. Jadi ada beberapa yang gue ngerasa kayak kosong. Nah, itu. Sementara kalau di Track One itu udah meluk sempurna banget. Udah enak. Tapi emang rasanya mungkin buat teman-teman yang ibaratnya move on dari half face terus langsung pengen main full face, misalkan langsung ke Track One. Nanti kaget jadinya. Karena ngepres banget. Tapi kalau teman-teman yang udah biasa pakai full face, mungkin jadi udah terbiasa lah. Bedanya emang sedikit lebih ngepres aja dibanding kayak full face yang biasanya si Track One itu. Emang kayak namanya juga sih track. Track. Bener-bener track gitu. Buat di jalan. Nah, buat di sirkuit kok di jalan. Iya, semua helm di jalan. Waduh. Ya juga. Ah, kurang kopi. Tapi lu pernah enggak sih ngerasain pakai helm terus rasanya ngep banget gitu? Nah, pernah lah. Tapi kalau di dua ini? Enggak, kalau di dua ini tidak. Karena sirkulasi udaranya sudah bagus. Ventilasinya banyak, di mana-mana. Pengaruhnya karena apa tuh biasanya kalau ngep? Kalau ngep, pertama yang pasti ventilasi. Yeah, jadi terus? Ada ventilasi doang, tapi nggak berfungsi. Ada ya? Anginnya nggak masuk. Ada tuh helm kayak gitu? Hah? Ada. Ada. Pokoknya ada lah, gitu lah. Itu biasanya faktor ventilasi. Sama faktor di kain busanya juga. Oh, masuk. Kan ibarat tuh kain busa kayak baju aja. Kan ada jenis-jenisnya, ada katun, ada spandex, ada apa lagi sih. Oh iya, berasa sih kalau nah, baju ada memang enggak pasti pakai. Itu, balik ke bahan kain dari si busa helm itu. Okay. Itu berarti yang pengap kainnya kayak kurang. Oke. Okay. Tapi kedua helm ini tidak. Termasuk adem, tapi feel waktu dipakainya gitu. Kalau si NX kesannya lebih kayak menonjok di kepala, kalau Track One lebih kayak meluk. Cuman agak ngepres, jadi kayak helm balap banget. Berarti kalau overall. Dari feel-nya itu menangan mana nih menurut lo? Kalau gue ngomongin feel, menang Track One jelas. Track One. Yes, ada harga ada rupa. Dipakainya lebih adem, lebih enak. Tapi kalau masalah kegedapan suara, gue akuin kedua helm ini mirip. Mirip. Yes, karena ini nih, kita kasih lihat bentuk busanya kalau dari bawah.
yang berkali-kali gue bilang kalau di root review, di bagian bawah sini ini kan ada pisahan nih, busa pipi, kepala, pipi lagi. Oh, berarti yang misah gini justru ini nih masuk dari sela-sela sini, suara noise dari luar, berisiknya masuk dari celah-celah sini. Berkali-kali gue berarti bentuk busa yang bisa gini sama nyatu berasa ya? Berasa perbedaannya? Ada di tipe KYT yang budget pelajar, contohnya RC7 sama R10. Dia kan busa pipinya atau bawahnya tuh dikasih kayak neck roll sambung gitu kan? Itu kedapnya minta ampun. Nah itu, busa tuh ngaruh. Tapi karena kebetulan kedua helm ini sama, bentuk busanya mirip, jadi kekedapan suaranya mirip. Kalau pengen tahu lebih detail lah, nonton aja lo reviewnya. Gitu ya. Tapi kalau ngomongin tadi lu nanya, feel-nya enakan mana? Jujur enakan track one. Enakan track one. Ada harga, ada rupa. Jauh lebih enak. Itu. Berarti kalau menurut lu nih, buat gua yang bingung, aduh gua bingung deh mau beli KYT atau beli Xiaomi. Jadi perhitungannya tuh lebih enak dilihat dari mana, selain dari budget yang kita punya. Balik ke kebutuhan sih. Kebutuhan. Apakah kira-kira temen-temen nyari helm yang ibaratnya tuh gak perlu overprice banget? Jadi ibaratnya, oh 3 juta cukup nih dengan tadi feel yang udah dibilang, oh kurang lebih kayak gitu. Okelah, silahkan beli NZ Race. NX Race. Tapi kalau teman-teman butuh sebuah helm yang ventilasi adem, fitting enak, impor anjay. Kan kalau impor tuh kesannya ada bangga-bangganya gitu ya. Gitu kan, bisa pilih sih Track One. Karena secara pemakaian juga ya masih lebih enak Track One itu. Terus kan tadi kata lu ini udah enggak produksi lagi. Menurut lu kalau kita jual nih bakal ngelakuin? Anjay, bahan invest ya? Iya. Anjay. Bisa gak? Kayak yang diciduk ya? Apa? Beda bahasa, jangan dong. Investasi. Beda konteks. Tahu, jangan dong. Kita ngomongin helm, apakah bakal begitu? Iya, apakah bakal begitu? Kalau itu sih gue ngelihat dari yang dulu tuh sempet rame juga masalah itu di KYT, namanya KYT Vendetta. Vendetta? Yes, jadi itu helm sudah tidak produksi lagi. Udah produksi. Dan ada lagi beberapa motif yang memang nyarinya susah. Itu emang harganya tidak naik. Tidak naik. Tapi stabil. Jadi waktu dulu dijual tuh harganya kalau nggak salah, saya ingat gue waktu dulu tuh 1 jutaan. Di range-nya juga. Nah sekarang gue mantau lagi, harga second-nya masih segitu juga. Segitu juga. Yes. Berarti jadi kemungkinan ini? Kemungkinan untuk beberapa motif, tidak semuanya. Oke. Okay. Karena emang NX Race gue lupa apa aja tuh yang langka. Pokoknya ada deh, nyarinya buset, naujubillah deh pokoknya. Oke, okay, berarti untuk rating yang bisa lo kasih ke mereka berdua ini berapa? Rating overall semuanya keseluruhannya. Yes. Mulai dari helmnya sampai feel dipakainya. Yes. Kalau NX Race gue kasih nilai dia 7,5. Karena masih harus ada yang dibenahi. Oke. Okay. Kalau Track One gue kasih dia nilai 9. Hampir jauh. Sempurna. Tapi masih ada yang kurang. Jauh gitu. Bro. Itu. Nah, kalau dari lu? Kalau dari gua? Kan kurang lebih gua udah jelasin. Nah. Kurang lebih ketek bengek begitu semua udah gua jelasin. Aha. Nah, lu pilih yang mana kira-kira? Ya kalau dari sudut pandang wanita. Anjay. Ya, kalau dari yang lu jelasin tadi ya. Tertarik di Track One. Oke, buat kalian fans boy Tami silakan. Itu gua walaupun harganya bedanya hampir 1 juta, tapi kalau kualitas yang gue dapat bisa lebih upgrade. Yes. Kenapa enggak? Gitu kan. Apa salahnya mengeluarkan sedikit lagi? Enggak sih. Nambah lumayan lagi. Lumayan. Tapi yang didapetin enak. Bisa berjangka panjang nih. Iya, dari itu kan gua enggak mungkin tiap tahun beli helm. Nah, itu kan. Mending beli sekali, terus gua sebeli lagi. Iya. Daripada beli satu barang nyesel. Enak-enak ngono ya. Iya. Ya, paling bener kalau enggak beli dua-duanya lah. Iya, bener. Kali gitu mau. Silakan. Mau apa namanya? Mau koleksi. Yo. Bisa jadi. Ya, oke. Dah, apa lagi? Udah cukup? Udah cukup, segitu aja. Oke. Nanti udah, segitu aja. Cukup lah. Oke, jadi segitu aja dari kita berdua. Kalau kalian mau ada yang mau di-compare lagi ya, yang penasaran lagi, bisa di-komen di bawah, di kolom komentar. Udah, segitu aja. Yoi. Oke. Oke, sekian dari kita berdua.
Jangan lupa di like, comment, share, subscribe buat Tami dan Bang Radit. Kita ketemu ya lagi kapan-kapan. Bye-bye. Bye-bye. Dip, 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 dip.